Hari ini tanggal 5 Juni 2022. Aku lagi siap-siap, aku mau terbang malam ini. Naik pesawat, aku naik pesawat terbang ke Turki. Nah, ini aku pergi bareng Umi aku, terus bareng adik aku juga dalam rangka ulang tahun Umi aku. Semoga aja semuanya sesuai ekspektasi. Kayak bangunan-bangunan ya sebagus itu dan lain-lain. Terus aku udah nyiapin outfit aku. Aku di Turki tuh 10 hari, itu termasuk penerbangan berarti ya. Sekitar 9. Lagi makan malam, jadi tadi dari bandara langsung banget ke sini untuk makan. Jadi abisnya langsung ke hotel, terus istirahat, terus lanjut besok jalan-jalan. Ini cabai belum dimakan. Sampai juga di hotel sebelum macet tadi. Ini aku mau istirahat karena besok lumayan padat jadwalnya. Terus tuh aku mau ngasih saran yang mau kesini, bawa sambal atau kerupuk-kerupuk kayak kecil gitu, just in case nggak cocok sama makanannya. Tapi karena lagi di negara orang ya, tetap harus coba makanannya ya. Senyumi. Mana sana?
kafe terdekat. Ini tuh seberangnya Masjid Ayub Sultan. Mau cobain kopi atau tehnya apa gitu yang enak. Seperti yang aku bilang sebelumnya, pokoknya cobain aja semuanya selama halal. Mumpung lagi di negara orang, biar tuh kayak gak cuma inget tempat bagus, tapi tuh kita inget cita rasanya juga gitu. Oh, aku nyobain teh. Panas? Panas. Ini Umi aku, ini adek aku, Sisi, kucing. Sisi panggil kucing. Oh, itu disiksa kan sih? Oh, dia suka. Oh iya, digituin enak. Ketemu ibu dua kali tuh, Bu. Ini bawa pulang. Enggak boleh, Layla. Turun. Bagus banget, cuma mendung. Semoga aja nggak hujan ya Allah, ya Allah. Please, semoga nggak hujan. Satu aja ya, dia buat coba doang. Ini jajanan yang nggak tahu sih, orang sering beli terus upload di Instagram gitu. Kayak nanti view-nya tuh si yang suka banget. Ya, kita coba. Keras. Keras banget. Dan sayang banget ini tuh lagi direnovasi, dan sebenarnya tuh renovasi di sini tuh katanya emang lama banget karena mereka sempat teliti, karena ini kan bangunan lama gitu ya. Kalian mau lihat kayak gini tuh, jadi nggak bisa masuk. Nah, ini hujan udah agak reda, ini aku habis makan di resto terdekat. Dan ini suasana jalanan itu keras. Kayaknya besok kita padat banget ya. Sekarang aku lagi di Masjid Kamlika di Istanbul.
Ini tuh katanya masjid terbesar di Turki. Dibangunnya tuh selama 6 tahun. Lama banget. Ini pasti tukangnya bukan tukang dorongan. Nah ini aku naik eskalator, ini tuh udah kedua kalinya naik eskalator. Berarti masjidnya tuh super tinggi. Sampai, wow. Gede banget, ini bener-bener luas banget masjidnya. Pantes sampai 6 tahun. Masya Allah, cantik banget. Sekarang lagi di bagian dalam. Ini tuh bahkan gak bagian dalam sih. Ini tuh halaman lagi, tapi di dalam masjidnya. Jadi belum di dalam masjidnya lagi ya. Ini tuh parah, aku suka banget sama pemilihan warnanya. Ini kayak pakai efek, apa sih yang namanya, adem gitu loh di Instagramnya. Aku kayak nge-review masjid. Hari ketiga ini udah ganti hotel, namanya Bolukoro. Soalnya aku tuh kayak mau menuju ibu kota Turki, yaitu Ankara. Ini aku baru tahu ternyata bukan Istanbul ibu kotanya. Dan ini view hotelnya. Ini buat OTD aku hari ini. Ini sebenernya gampang ngecek ya, cuma gak terlalu kelihatan. Terus sekarang aku mau pakai foundation. Korektor dulu. Korektor untuk menutupi bawah mata aku. Terus sela-sela hidung, terus di sela-sela sini sama ini warna enggak rata. Ya. Yeah. Terus kayak ke atas. Blend. Terus aku hampir aja. Belum mata bagian bawah, itu sangat penting. Oke. Udah agak takut ya. Semoga gak kena. Oke, nice. The Walis chapter were offering them best place for the segregation, actually, in those underground cities and in the valley. Thank you.
Cappadocia, young guys making sugar bowl in front of girlfriend's father for married. Nah, kalau dites dong, kalau mau dapat calon pasangannya. And if lead pass, they could get married. Oh, boleh dicoba. Aku nggak tahu kalau ini tuh proses naiknya tuh kayak gini gitu. Kirain tiba-tiba ya udah ya cantik gitu di atas langit dengan balon-balon udara. Ternyata harus bangun dari sebelum subuh naik mobilnya mereka. Dan ini biaya tambahannya per orang $240. Yang bawa bayi ini nggak boleh. Kalau boleh naik, mungkin ya karena bahaya juga nggak sih tinggi. Tapi anak kecil masih boleh gitu. Okay, I'm ready.
Gak kebayang sih ini semegah apa sih kota Hierapolis ini waktu aslinya gitu zaman dulu. Aku selalu penasaran nih tiap orang posting di sini. Nah ini tuh namanya Katon Castle. Kayak ini tuh apa gitu, putih-putih kayak awan. Kayak maksudnya tuh lembut kah atau kayak tanah liat gitu loh? Ternyata semua tebakan aku salah, ini keras guys. Literally kayak karang. Keras banget. Itu bagus. Gak usah. Ini ada lagi reruntuhan kota megah Yunani. Kalian mesti cek sejarahnya sih, super menarik. Kotanya tuh hancur karena gempa bumi gitu loh. Jadi dia tadinya dikubur di dalam tanah sebelum ditemuin. Lucu ya kalau punya kucing. Lucu aja. Ya kok dia tidur? Push bangun. Tanggal 13 Juni, berarti udah hari ke-8 dan sekarang ini aku lagi naik cruise di Bosporus. Bersih gitu ya, nggak ada sampah. Nice. Ini mau beli itu pak, katanya ya nggak di sini. Lihat ada goyang. Mana no. Momo Diesel, we are selling 1,400. It sounds like expensive, I know. Yeah, but these are all cashmere. This part is all cashmere, made of goat's beard, and the workmanship on is silk. Sutra. This is
Penasaran banget nih sama stiknya si Sobri, si mas ini nih. Kalau kesini aku saranin reservasi dulu, maksudnya kayak biar nggak antri segala macam ini. Soalnya ini tuh tempatnya tuh dekat sama si bursa yang tadi aku belanja silk gitu loh. Jadi sayang kalau nggak kesini. This is Anan. Giant Tomahawk. Giant Tomahawk is this one. Giant Tomahawk is this. That one is 1 kilogram. Not the tin, that one is a tea. Yeah. Look from the ground. In the minute. That's like this. Which one is the small one? Can you see? Small one, I have the Dallas and the Tomahawk. Dallas no. Is a Tomahawk. There yeah. Is a smaller Tomahawk, right? The 600 gram. No, 600 gram this one. Sir. Not Toma. This is the Toma. Oh. This is giant Toma. Okay. That's the difference. This is Toma and this is giant Toma. Hari terakhir aku di Turki, aku mau belanja oleh-oleh segala macam sih. Aku mau lihat toko itu. Aku lagi di jalan Istiklal Turki, jalan kaki gitu sepanjang 1,4 km sekitar itu guys. Di sederetan itu nanti kanan kiri banyak banget toko-toko. Nah cuacanya lagi bagus banget tuh, ada burung-burung. Nemu restoran bagus nih, tapi dalam gang kecil gitu lucu di jalan Istiklal tadi. Cuma sayangnya aku udah harus ke bandara, nggak bisa makan di sini.